Halo hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku, Mi Diana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Ayu yang dipuji karena pemikirannya tentang cinta, mengatasi kebencian, dan bagaimana dia bisa bertahan di industri hiburan. Jadi guys, Ayu baru-baru ini dipuji karena pemikirannya yang mendalam tentang cinta dan mengatasi kebencian. Dalam wawancara terbaru dengan majalah fashion Harper's Bazaar Korea, Ayu menceritakan bagaimana rasanya comeback dengan sebuah drama untuk pertama kalinya dalam 4 tahun dan bagaimana dia mampu bertahan selama 14 tahun di industri hiburan. Dalam wawancara itu, Ayu ditanya, "Apa ada saat ketika kamu mengatakan bahwa meskipun kamu mungkin bosan dengan dunia ini, akan baik bagi orang-orang untuk hidup bersama dengan saling mencintai? Apakah kamu masih memiliki pemikiran yang sama?" Dan sebagai tanggapan, Ayu berbagi bahwa memalukan untuk mengatakannya dengan lantang. Tetapi, dia pikir bahwa cinta dapat mengatasi kebencian. Dan pada akhirnya, cinta bisa mengalahkannya. Ada saat-saat di mana dia kehilangan fokus dan goyah, tetapi dia selalu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa cinta pada akhirnya akan mengalahkan dan memfokuskan kembali dirinya. Lalu dia dapat menjalani hidupnya dan cinta memang mengalahkan. Dia juga menjelaskan mengapa dia memilih drama You Did Good untuk kembali ke layar kaca. Dia berbagi bahwa dia sangat menikmati karya penulis Lim Sang-jun sebelumnya dan juga bercerita tentang drama itu yang sangat segar. Dia juga mengatakan bahwa dia menyukai tema yang diambilnya dan merasa ketika drama itu terungkap, orang-orang akan mengerti mengapa dia ingin memfilmkannya.